Hey yo, what's up guys? It's your girl The Golden Tea. We are back. Kita kembali lagi. Dengan video review kita kali ini. Ini kayak gimana ya, aduh. Ini something different, karena kita gak pernah bikin kayak gini sebelumnya. Iya, gak pernah kita video juga gitu loh. As you guys already know, kita berdua itu live berdua aja. And then Mom have her own place, dia punya own place, jadi kita berdua aja di sini. And then rumah kita itu hall mess. Dan sesuai dengan judulnya, kita bakal nge-cleaning rumah kita. Kita biasanya selalu cleaning, kayak deep cleaning tuh kayak seminggu tuh sekali. Sekali gitu. Sekarang kita bakal deep cleaning. Today it's Wednesday. Kita kalau bersih dan kalau harus lihat betapa mess yang kita buat. Tapi nggak terlalu mess banget sih, biasa aja. Just need to clean. Jadi sebelum kita ke videonya, make sure kalian follow Instagram kita berdua. Follow Twins N-nya 3 kali ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And langsung aja kita ke video. Oke, jadi aku bakal nunjukin kalian mess-nya dapur ini. Btw, aku gak pakai extension, makanya serem. So, ini dia cuciannya banyak banget. What is this? And then banyak banget kayak ibaratnya gak tertata rapi ya gak sih, Kar? Yeah, that's right. Tuh, kayak di belakang sana. Kain belakang sana, tuh. Sana banyak banget yang berantakan. And first thing kita bakal clean adalah kitchen. Kitchen. Oh no, we'll wash the dishes first. Iya, kitchennya kita bakal kita bersihin. Pokoknya daerah dapur dulu. Iya. Yeah. Baru abis itu kita pindah ke probably toilet. And yeah, then baru the rest of it, I guess. So kita look really tan. Kan? It's so nice. Anyway, kita cuci piring. Cuci semuanya. What's been happening? Nothing much actually. We just kita what is it? Kita took a break off dari clubbing and all that. Iya, yeah, kita mau kayak fokus ke apa ya? Kita mau fokus ke gym, jadi kita mau kayak break clubbing and shit. Karena it's actually ngerusak apa ya? Namanya? Nafsu makan kita berdua. Jadi kita berdua give it a break and stuff. Kita mungkin in this minggu kita mau pergi down to coast. Ya. Yeah. Mau pergi ke pantai. Teman kita foto shoot. Jadi kemarin kita udah mulai fokus ke gym ya, kan? Jadi karena kita ada something big yang kita udah bilang dari tadi ke. Ya, kemarin terlalu santai lah. Capek, kayak something big coming up. So, terus bener fokus di gym. Pokoknya nanya, orang jadi AWWT kudu bisa bebersihin ya. Tapi penting pisan ya karnya. Urang teh. Siapa tadi air merengnya kok? Gila nyon. Ha. Anyway, urang teh 18 hotel. Nya, urang teh 18. Geus loba nu di parkir. Aduh, loba pada dipukeun nya urang teh nya. Geus bersih ke belakang teh pan masih aya eta. Eta eta. Geuleuh. Saya tuh bilang anjing nih, Syah. Eh, tadi nggak bilang gue bilang kayak gimana? Si aja mah gue bilang. Mana dia mau pocong cong corang mana? Anyway, lihat tuh kita. Aduh, kalian semua pokoknya ya, guys. Let me tell you, even though kalian punya rumah sendiri, even though kalian stress out, have to pay anything and shit, tapi let me tell you, it's so good kalian punya rumah sendiri. Itu yang enaknya itu sih. Tinggal sendiri. Lanjutin tipe siapa? Anyways, gue bakal finish dishes dulu, and then gue bakal rekam kalau udah selesai. Kita udah bersih-bersihnya, oke? Okay? Yes. As you guys can see, aku baru aja selesai cuci piring dan aku di sini lagi ngelap-ngelap si table-tablenya karena mereka bener-bener kotor banget karena kita sering masak and then sering kecipratan segala macam. Dan Kari lagi naruhin si piringnya dan dikeringin ke tempatnya lagi. Thank you.
Nah, sekarang aku mau bersih-bersih table yang sebelah sana, bagian sana. As you guys can see, di sana kayak agak berantakan, yeah. Dan juga dirty banget. Itu kompornya, oh my god. Ya, yeah, and then aku lap-lap kompornya juga. Terus juga table di bagian sana, aku gunain kayak, what is that, cream? Cream, iya, cream pembersih gitu. Tapi itu benar-benar helpful banget buat kita bersihin ya. Mau udah membandel segala macam. Ya, karena benar-benar sudah dihilangin banget. Aku harus gosok-gosok kayak kenceng banget, tau gak sih guys? Dan yang bolak-balik pakai air, Kar. Iya, tapi bagus sih ini, ngehelp banget ya. Kata Ming tuh, what the fuck you man? Sekarang waktunya aku buang sampah, you guys can see tuh full banget. Emang Ming awas, gerak. And di sini kalau buang sampah tuh kayak beda tempatnya gitu ya, nggak sih? Iya, ada dua gitu, ada yang khusus buat recycle, yang satunya lagi khusus kayak sampah-sampah yang lain. Basah gitu. Iya, tuh ada dua ya. So di sini sekarang lagi ngevakum lantai kitchennya karena mereka dirty banget. So, kitchen kita udah bersih. Tinggal ini sih udah di vakum, cuma tinggal diepel aja ya, Kar. And then this part juga udah aku rapihin meja makan. Do you want cat? Ada cat. Nah sekarang kita mau vakum ruang tamu ya, Kar. Ini udah gerapi sih, soalnya kemarin udah kita rapihin ya, nggak sih, Kar? Yes, jadi tinggal di vakum aja. Ini dilap-lap sedikit mejanya. Isiin shoes, benerin. Ya, benerin sepatu. Yes, sama benerin kabel di belakang sana. Jadi setelah divakum, kita nggak boleh lupa juga harus dipel ya, Kar? Biar tuh yang nempel-nempelnya pada kangkat semua. Iya, karena mereka benar-benar dirty banget, guys. Tok di luar. Karena kakinya kotor, tapi dia malah meong-meong pengen masuk. Kitty cat, sini. Come here, honey. Come here. Manja banget sih kitty cat tuh. Ya ampun. Maaf ya. Nakal banget kamu kitty cat. Hah? Dia nakal, dia malu-malu, ya? Nextnya adalah bathroom kita. Kalau kalian lihat ini kotor banget. Yuk. Kotor. So kita clean everything yang ada di sini. You know, and lantainya juga dirty. Sama ini nih, tempat nongkrongnya kitty cat ya, Kar. Ini tempat nongkrongnya, ada untuk bokernya. Sini, sudah bakar api ini juga. And sama toilet kita sih. Nah, ini gak terlalu kotor sih untungnya. Coba tuh dibersihin aja. So di sini aku bakal semprot-semprot si apa tuh? Wastafelnya karena mereka kotor banget dan ini bagus banget sih semprotannya buat ngekill mold gitu dan kuman dan segala macem dan benar-benar ngebersihin banget.
anyway, ini udah bersih banget, guys. Look at that. Tinggal kacanya, Karin lagi bersihin si tamnya, tamnya dulu. Aduh. So, hasilnya look clean, kita berdua shower kita berdua. Gila. Christy sampai deep cleaning, namanya deep cleaning banget, guys. Oh my god, look at that. Sis, oh cerminnya belum. Apa cila ya? Oh ya, cerminnya belum ya? Lantai belum, tempat sampah belum dibuang. Anyways guys, ini udah clean, shining, and then yep, tinggal the mirror, not yet. Tapi yang lainnya udah bersih, bersinar, beautiful. So kali lagi ngebersihin klosetnya. By the way, ini udah bersih guys, kacanya udah lap. Kucing juga tinggal di ruang. Yang kucing juga udah selesai, kamar cat udah selesai. Then we are gonna bersihin. Yes. Next page kita. And then nih, kamar kalian tuh udah bersih, ya. Cuma nih masih ada banyak koper-koper doang tuh. Dia udah kamar gue messy. Berantakan banget. Nah. Lagi tidur ya, belum mau dibersihin. Iya, cowok gue lagi tidur jadi gue enak. And capek. Finally done. Semuanya selesai. Kita menunjukin kalian kalau ini udah done, yang di sini. Yang ini kan? Ini? Ya, ini dan juga clean. Clean. Lokir. Clean. Ini belum ditaruh kesetnya. Oh iya. Sekarang kita taruh. Clean. It's my room. Udah. Clean. That. Yes. Bathroom. Yes. Sudah clean. Tempat kucing. Yes. Laundry. And yeah. That's it. Udah kayak ibu rumah tangga banget sih. Ya kita berdua, tinggal berdua. Tapi I think that is the end of the video, right? Kalau aku kita biasa aja, maybe like egg and shit. Yeah, hope you guys like it and enjoy it. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye!